3, 2, 1, go! And her boat is not in her. She's a diamond under. Assalamualaikum. Kembali semula ke channel Mr. Chilabai. So hari ini aku akan review salah satu helmet dalam koleksi aku, iaitu KYT Falcon 2 dari jenis black yellow fluo. So aku akan review apa yang aku faham dan apa yang aku test tentang helmet ni, dan mungkin ia boleh menjadi rujukan kepada korang sebelum membeli helmet dari model KYT Falcon 2 ni. KYT Falcon 2 ni adalah pengganti kepada Vendetta 2, yang kalau korang dah biasa dengan full face KYT, Vendetta 2 ni merupakan kiranya abang kepada Falcon tu. Sebabnya Vendetta 2 tu telah pun di discontinue dan digantikan dengan model ni, Falcon 2. So perbezaan antara Vendetta 2 dengan Falcon 2, cuma yang setakat yang aku tahu, masa Vendetta 2 dia menggunakan air pump, iaitu satu sistem pam angin di bahagian bawah. Kalau boleh, kalau pada model yang lama tu dia ada pam dekat bawah ni berwarna merah. So kita akan pam benda tu dan akan mengeluarkan, dia akan mengepam busa yang ada di dalam helmet Vendetta tu. Tapi yang untuk model yang ini dah tak ada lagi air pump. So yang ini merupakan model yang terbaru dan model selepas pada Vendetta tu. Dari segi size shell still sama, cuma busa di dalamnya yang akan mengikut size yang akan, yang telah ditetapkan, sama ada S, M, SL, XL dan sebagainya. So inilah dia salah satu model dan salah satu helmet dalam koleksi aku. Dari sisi kanan, bahagian depan, sisi kiri dan bahagian belakang. Yang membuat aku minat dengan design helmet ni, salah satu sebab dia, kalau kita tengok daripada atas, dia corak dan design yang ditunjukkan, yang direka, tidak sama, tidak balance dengan kiri dan kanan. Dia umpama macam dia bagi satu, dia bagi satu line dan dibelah lagi dua menjadi macam empat bahagian. So kalau kita lihat, nampak lain, empat bahagian tu semua corak-corak yang lain.
dia ada macam design armor. Sebab tu model ni KYT Falcon 2 model armor black yellow fluo. Korang boleh Google dan tengok. Yang ini color yang aku sebenarnya minat color-color macam ni. Satu lagi sebabnya tujuan dia bila kita ride malam, salah satunya color fluorescent ni dia akan timbul pada waktu malam. Dia bukan glow in the dark, tapi bila ada satu pantulan cahaya ataupun cahaya yang datang, orang akan nampak jelas. Itu salah satu sebabnya aku suka color-color macam fluorescent, kuning fluorescent, hijau fluorescent macam ni. Model ni ada dua jenis, ada dua ataupun lebih, tak silap aku. Tapi kalau model jenis design yang macam ni, yang ini yang hijau, apa yang kuning hitam, ada satu lagi merah hitam. Benda bentuk apa design yang sama. Okey, ciri-ciri lain yang ada yang terdapat pada helmet ni, dia telah menggunakan flat visor. So yang kalau korang beli, korang akan dapat clear visor lah, bukan yang dark smoke. So kalau kata korang nak tukar kepada dark smoke punya visor, ada dijual berasingan. Dan lagi satu, dia mempunyai double visor di dalam ni untuk penggunaan di waktu siang. So bagi mereka yang dah kalau kata susah untuk mendapatkan visor yang dark smoke tu, so korang boleh gunakan visor yang kedua yang di dalam ni, sun visor kalau tak silap aku lah. Korang boleh tengok di sini. Helmet ni menggunakan tali keselamatan double D-ring. Korang boleh tengok dekat sini. Yang kebiasaannya kalau double D-ring ni adalah untuk tujuan kalau di Indonesia dipanggil pembalap, pelumba-pelumba motor mereka untuk masuk dalam track. Tapi helmet ni tidak dibenarkan aku rasa untuk penggunaan di track, sebab satu, bila kata sudah ada double visor iaitu sun visor di dalam tu, secara automatik helmet ni tak dibenarkan untuk masuk track untuk tujuan berlumba. Ciri-ciri lain yang terdapat di helmet Falcon 2 ni, dari segi inlet dia terdapat di bahagian depan. Ini seperti kebiasaan helmet-helmet full face KYT. Dan dua inlet di bahagian atas kepala. Cuma kita tolak dan tarik sahaja untuk buka dan tutup. Tiga inlet dan lima outlet di bahagian belakang, iaitu satu yang paling besar di sini, ada dua di bahagian bawah ni, dan lagi dua ada di bahagian sisi, satu sebelah sini dan satu lagi di sebelah sini. So untuk outlet dia ada lima. Tapi sejak aku gunakan helmet ni dalam keadaan yang agak laju, angin yang masuk ke dalam helmet ni bagi aku kurang sikit berbanding K2 Rider, brand KYT juga, K2 Rider. Angin yang masuk kita rasa sejuk, keadaan kita rasa sangat sejuk dekat dalam helmet ni. Tapi itu dekat yang K2 Rider. Tapi kalau Vendetta, apa kira Falcon 2 ni, aku rasa kurang angin. So mungkin satu sebab dia inlet dia cuma ada 3, dan kemungkinan angin masuk ke dalam busa-busa tu mungkin tersekat. Itu aku tak sure lah. Tapi so far aku dah gunakan,
kalau dalam keadaan laju tu baru kita terasa angin yang masuk, dan kalau bawah daripada 80 aku rasa macam kurang angin. So aku akan buka visor di depan ni lah. Helmet ni setelah aku menggunakannya, yang boleh aku rangkumkan merupakan satu sebuah helmet yang aerodynamic. Dari segi design aku suka, cantik, dan dari segi keburukannya, satu angin yang masuk inlet dia korang tak terasa sangat. Lepas tu bila dalam keadaan dalam kelajuan yang agak tinggi, sekiranya korang tak grip tali keselamatan tu dengan betul-betul, korang akan terasa goyang sikit. So lepas lebih daripada 120 korang akan rasa goyang. Helmet ni agak ringan, memang ringan berbanding kalau sebelum ni aku pakai K2 Rider, sebab yang ini dia kiranya macam abang pada K2 Rider. So dan harganya pun berbeza kalau kita comparekan dengan K2 Rider tu. Selain tu, ciri-ciri lain yang terdapat di helmet ni, seperti biasa ada nose guard dan juga ada chin guard di bawahnya. Dan bagi mereka-mereka yang menggunakan cermin mata, bagi aku helmet ni adalah yang sesuai lah untuk mereka yang berapa cermin mata. Tak kira bentuk cermin mata bagian tepi tu lurus ataupun bengkok, dia mudah untuk masuk ke dalam helmet ni. So ni merupakan salah satu favorite aku lah, satu helmet favorite aku untuk aku ride. Sebabnya pasal aku boleh masuk, boleh pakai cermin mata. Apa lagi yang boleh aku ceritakan? Okey, sponge dalam dia memang lembut, sedap. Mungkin itu salah satu sebabnya bila kata kita dalam kelajuan laju, dia agak ada shaking sikit kalau kita tak betul-betul ikat tali keselamatan tu. Dan lain-lain, so far bagi aku merupakan helmet favorite aku je dari segi penggunaan, sebab kita aku jenis orang yang pakai spek mata. So helmet ni bersesuaian untuk pengguna yang pengguna penunggang yang menggunakan cermin mata. Bagi korang yang nak tukar visor asal yang clear ni kepada dark smoke, korang ada untung dia, sebab bila korang beli yang dark smoke, korang akan dapat pin lock ready. So bila dah ada pin lock ready ni, cuma kita boleh kita cuma tambah tear off dan juga anti fog. So dia dah masuk daripada package untuk dark smoke. Aku ada beli satu di Denpasar Bali hari tu. So dengan harga yang ditawarkan pun bagus, sebab aku cuba survey di seller-seller yang di Malaysia, tapi model ni memang susah dapat. So kebetulan aku bercuti dengan wife aku kat Bali, jadi aku pun pergi ke salah satu butik helmet KYT yang terbesar di Bali, dan aku beli dengan harga yang berpatutan. Kalau ikutkan, ada juga seller-seller yang jual di Shopee dan di Lazada, tapi bila comparekan harga tu kira boleh meninggal lah. Okay, aku rasa setakat ni saja yang dapat aku review tentang helmet KYT dari model Falcon 2 Armor Black
yellow fluo kepada korang. Dan ini yang apa yang aku ceritakan tadi, apa yang aku review tadi sebagai rujukan korang sebelum korang beli helmet ni. Dan sekiranya ada seller-seller yang nak jual helmet ni, korang boleh bolehlah grab. Okey, terima kasih diucapkan kepada mereka-mereka yang telah menonton vlog aku kali ni. Vlog kali ni adalah review tentang helmet KYT model Falcon 2 Armor Black Yellow Fluo. So bagi mereka-mereka yang suka tentang vlog aku kali ni, aku harapkan korang boleh like, korang boleh komen, korang boleh share, korang boleh subscribe dan tekan loceng untuk notification. So aku harap kita akan berjumpa lagi di lain vlog. Mungkin lepas ni aku akan tentang travel aku ke, insyaAllah. So aku harapkan korang memberi sokongan sepenuhnya kepada channel ni, Mr. Chilabai. Dan korang boleh komen dengan apa-apa saja komen yang membangun untuk aku memperbaiki lagi channel Mr. Chilabai aku untuk masa-masa akan datang. So sampai di sini saja yang boleh aku review tentang helmet ni, dan aku harap kita akan jumpa lagi di next vlog. So aku harapkan dan aku doakan pada korang sihat-sihat selalu dan rajin-rajinlah menonton channel aku. Assalamualaikum.